Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari yang tentunya bahagia sekali ya, Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru dan terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di kabar pertama ini datang dari unggahan Lesti dan Rizky Billar ketika di villa nih ya guys. Masya Allah, bucin nih Mimin ya melihat kemesraan mereka berdua. Apalagi pas banget Rizky Billar disuapin sama calon istri ya. Dan ada kabar terbaru nih dari IGS-nya Lesti Kejora, di mana dari Lesti Kejora lagi promoin celana kulot nih. Masya Allah, adem banget katanya nih, cantik sekali warnanya. Dan warna masih random ya guys. Dan di sini terlihat dari Lesti Kejora cantik banget, sweep up sekarang katanya ya. Kemudian tidak hanya celana kulot, dari Lesti Kejora juga mempromosikan selimut. Bagi kalian yang ingin selimut untuk menghangatkan tentunya ya, di keep sekarang nih di Tokopedia tentunya. Karena Boss Babe Lesti Kejora ini sudah duluan nih untuk nyobain bagaimana sih lembutnya, seperti apa lembutnya selimut ya dari Tokopedia. Jadi yang mau samaan selimutnya dengan Dedek Lesti, yuk di keep sekarang di Tokopedia. Dan tidak hanya selimut, Dede juga memberikan informasi mengenai mukena yang adem banget kalau dipakai. Dede Lesti Kejora udah nyobain loh, ini mukena simple banget, cantik namun elegan katanya ya. Yuk katanya silahkan order di Tokopedia karena ada bonus besar-besaran ya. Dan untuk kabar selanjutnya datang dari akun Instagram Leslar underscore Lotik. Abang Rizky Billar deg-degan ternyata nih guys ketika ditanya oleh Bang Afdal melalui via telepon WA ya. Di sini ngakak abis nih ketika obrolan-obrolan mengenai pernikahan ya antara Bang Afdal bersama Rizky Billar. Dan ternyata Rizky Billar menyembunyikan rasa deg-degannya untuk ke jenjang pernikahan tentunya pas akad nih. Dan dibawa bercanda aja kata kakak Rizky Billar biar nggak tegang-tegang amat. Aslinya mah jantungnya udah deg-degan ya guys. Dan di sini juga ada kabar terbaru dari Papa Daniel. Duh-duh yang lagi foto bareng bersama calon manten alias calon mantu ya. Dan di sini Bang Bensi Kumbang berkomentar, "Ups, anak yang udah di-follow, menantu masih belum di-follow ya, Pak?" kata Bang Ben. Bisa aja nih ya, Kang Goreng. Kemudian di sini ada Leslar Update punten katanya nih, Dedek Lesti Kejora ini anaknya Papa Daniel atau ayah Kejora. Dan fashion Lesti Kejora lagi-lagi memberikan kepada kita harga ataupun merek daripada baju yang dipakai oleh Lesti Kejora. Dan harganya pun bukan kaleng-kaleng ya guys. Untuk sepotong baju Lesti Kejora itu harganya Rp750.000. Dan untuk kerudung yakni Rp335.000. Luar biasa. Total-total ini guys 11 jutaan ya untuk satu potong baju dan kerudungnya saja. Fantastis ya.
Dan di sini juga ada unggahan dari Om Kevin Firmansyah di mana Ayah Kejora lagi OTW nih guys. Kira-kira Ayah Kejora mau OTW kemana sih? Cepet banget katanya nih ya, Masya Allah. Mungkinkah akan ada collab antara Ayah Kejora dan Papa Daniel ya, mengenai kejutan untuk putri Ayah Endang ya, yang sedang berulang tahun. Dan di sini juga ada caption dari Ari Lobster. Bismillah, sehat-sehat selalu untuk kita semua ya. Bang Ari Lobster lagi foto bersama Ayah atau Papa Daniel ya. Tentunya Kakak Rizky Billar lagi syuting nih guys. Katanya sih benar-benar di awal syutingnya nih, karena nanti malam ada kejutan spesial dari calon suami Lesti Kejora yakni Rizky Billar. Tetap semangat untuk malam hari ini, Rizky Billar masih tetap syuting nih guys. Masya Allah, ini perjuangan ya untuk Rizky Billar untuk mendapatkan cuan-cuan tentunya. Kita doakan yang terbaik saja ya para sahabat. Semoga dilancarkan. Untuk itu jangan lupa siap-siap begadang malam ini, karena bakalan ada kejutan spesial dari Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kehabisan ya. Dan tentunya ini bagus banget guys untuk casing HP kalian. Yuk yang mau samaan swipe up sekarang ya. Dan kabar berikutnya datang dari unggahan Papa Daniel. Kabar bahagia dari Papa Daniel, ada Dede Lesti Kejora lagi foto bareng bersama calon mertua. Aduh, gemes banget nih ya Papa Daniel sampai ngacungin jempolnya untuk calon mantu ya. Bulan 8 atau tanggal 8 nih cuma Papa Daniel yang tahu. Dan kita semua sudah pada tahu ya bahwa di bulan 8 ini ada kejutan spesial untuk Lesti di hari ulang tahunnya. Dan tentunya sore kali ini Dede Lesti sudah berada di rumahnya Kakak Rizky Billar. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Ada akun Supriyatin Mia, Masya Allah papa sama mantu kesayangan yang sangat cantik banget. Bahagia selalu dan sehat-sehat selalu ya. Dan Lesti Kejora cantik banget katanya nih. Aduh, luar biasa calon manten ini. Benar-benar membuat kita bahagia di sore kali ini. Diberikan vitamin langsung dari Lesti ya. Untuk itu kita doakan terus nih supaya Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Dan jangan lupa nanti malam siapkan cemilan kalian,
dan tentunya begadang ya, karena jangan sampai kelewatan kejutan-kejutan spesial Lesti Kejora nih di hari ulang tahunnya. Dan seperti apakah kado spesial dari calon suaminya Rizky Billar? Tentunya tetap stay tune di channel ini. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.